ربنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين الحمد لله Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi ini dapat kita sama-sama atas izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala bertemu kembali berhimpun untuk sama-sama kita merenung menghayati ayat-ayat Allah, di mana ini merupakan satu perkara yang wajib untuk kita lakukan sebagai hamba, satu tuntutan ibadah yang harusnya kita yakin. Antara perkara yang paling Allah cinta ialah apabila hamba-hambanya sentiasa mengambil masa untuk memerhatikan firman-firman Allah. Ini dalam surah yang kita bincang yang lalu, 10 ayat 58, Allah kata, cuba buka surah 10 ayat 58. Ingat lagi dah. Surah Yunus. Fadlullah. Dan ayat tu kata apa? Kul bifadlillahi wa birahmatihi. Dua perkara penting tu. Boleh sini. Surah 10 ayat 58. Boleh ingat, lepas ni boleh ingat terus. Nanti kita ulang lagi, boleh melekat surah. Surah 10 ayat 58. Okey. Ayat 58. Muka surat berapa? 215. Ha, 215. 215. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Okey, soalan tu. Kul, siapa yang sebut tu? Allah suruh siapa sebut? Nabi Muhammad. Sebut pada siapa? Manusia, semua umat manusia. Katakanlah wahai Muhammad. Okey, bi fadlillah. Ke mana fadlillah? Ha? Apa? Kurniaan. Apa kurniaan ni? Quran. Jelas ada. Ni kata Anas bin Malik lah. Fadlillah Al-Quran. Wa birahmatih.
dan rahmat dia. Ha? Apa? Apa maksud rahmatnya? Apa maksud rahmat? Dua ni. Satu, fadlillah. Kan? Kurniaan Allah. Yang kedua, rahmatihi. Rahmatillah lah. Ha. Apa dia? Kasih sayang. Ha. Macam mana tu? Rahmat dengan kurniaannya. Kamu faham ni? Dia kena jelas ni sekarang dua ayat ni. Apa beza? Dia kata Nabi, eh, kata Allah SWT, perintah Nabi cakap ni, pertama dua perkara tu dalam tu. Kul, satu, fadlillah. Kan, bi fadlillah. Yang kedua, rahmati. Sebenarnya rahmati itu sama dengan rahmatillah lah. Beza dia apa? Sama aja ke lain-lain? Ha? Kurniaan Allah dengan rahmat. Nampak macam sama kan? Ke lain-lain? Apa yang lain? Yang ini maksud dia lain lah. Ini apa kurniaan Allah? Pemberian, kan? Ni kurniaan lah, pemberian. Apa pemberian Allah ni? Okay, ni Quran. Okay. Sekarang ni rahmat ni, sekarang ni kita nak jelas. Kita, pemberian ni, kan, fadlin ni, fadlu ni, manusia ni banyak-banyak, dia ter... Kadang-kadang ada salah satu saja. Ha? Contoh, seorang yang kaya, dia beri sesuatu pada anak dia, ataupun dia beri sesuatu juga yang sama dengan anak dia beri pada orang lain yang dia tak kenal. Jadi kadang-kadang kita beri sesuatu benda juga sama yang macam kita beri anak kita. Kita beri anak kita makan, betul? Kita pun bagi orang lain makan. Beza dia kadang-kadang apa dia? Kita bagi anak kita makan, kemudian kita ada kasih sayang kat dia. Kita asuh dia. Beza juga kita bagi orang lain makan, hanyalah dari sudut pertama je. Tapi kita tak kenal dia pun, taklah kita sayang dia macam kita sayang anak kita, kan, beza tu. Jadi kena jelas bezakan dua ni. Kan? Jadi kadang-kadang dia salah satu ataupun yang lengkap sampai yang kedua. Jadi apa maksud rahmat Allah? Dia yang faham tu. Jadi Allah beri ni Quran. Quran ni Allah beri ke siapa? Ke siapa dapat? Semua manusia. An? Nas. Nas. Seluruh manusia. Kan? Sekarang ni apa ni? Rahmat Allah ni Allah beri ke siapa? Apa maksud bentuk rahmat dia? Sebab tu kata sahabat jelaskan, iaitu bila sampainya yang kedua ni, nikmat sempurnanya, nikmat ni tamam ni, sempurnaan ni, bila mana ja'ala iza ja'ala kumullahu min ahli Quran, min ahli Qurani. Ni itu maksud dia apa? Apabila Allah menjadikan kamu daripada kalangan ahli kepada Quran. Ahli ni maknanya apa? Ahli mana apa? Kalau kita kata ahli perubatan, ha? Pakar. Maksudnya dia boleh buat apa? Dia boleh praktik benda tu, kan? Dia boleh jadikan benda tu untuk tolong orang lain, boleh gunakan. Itulah maksud dia.
Jadi sekarang ni pemberian umum ni semua dapat kan? Jadi yang kedua ni, bila kita dapat yang kedua ni, iaitu rah tanda kasih sayang Allah tu sempurna kat kita, bila Allah masukkan Quran tu dalam dada kita, jadi kita beriman dengan dia, kita buat sungguh-sungguh dia, kita beramal dengan dia, itu maknanya baru sempurna. Ramai orang Quran ada ya, tapi dia Allah masukkan tak yang kedua? Tak. Dia boleh baca, tapi belum tentu Allah sayang dia. Silap-silap Allah murka kat dia. Sebab apa? Sebab tak dapat ni. Sebelum nak dapat ni, apa kita kena buat? Kadang-kadang kita bagi orang tu kan, mak bagi ni. Kan? Tapi macam mana nak tambah lagi bagi pemberian mak tu betul-betul kasih sayang ni? Kadang-kadang ni cerita pasal anak je pun cukup lah. Bila? Bila dia pun rajin tolong mak dia pula, dia syukur, dia hargai kan? Kasih sayang tu je jadi sempurna. Tapi kalau dia pun ni, ada tak kita nak mudah-mudah nak bagi dia? Tak ada lah. Itu utara anak sendiri. Apatah lagi orang yang tak dikenal nyali. Bukan mudah lah. Jadi nak sampai kepada peringkat dua ni, ni kerja siapa ni? Kurnia anak Allah dah ada. Kerja kita apa dia? Tekuni dia, belajar dia. Ni. Belajar dia, tadabur ayat ni. Sampai jadi ahli ni. Barulah ketika ni rahmat Allah sampai. Faham kan? Ha, jadi kalau dapat dua ni, barulah Allah kata apa ayat tu? Sambung. Dapat dua ni. Yang ini belum tentu selamat. Ni belum tentu selamat. Memang Quran ada. Semua ada Quran. Kat rumah ada Quran. Tapi jadi ahlinya ke tak? Jadi ahlinya ke tak? Tak. Sila-sila jadi perhiasan je. Kalau sekadar hiasan, bukan ahlilah. Dia tak boleh nak praktik apa yang ada dalam tu pun. Tak faham pun bendanya. Jadi ahli ke tak? Belum. Maknanya rahmat Allah sampai ke tak? Belum. Kan? Ha, bila sampai sini, barulah kita layak nak serong. No, dan bangga dan terus buat benda ni. Ya, ini sepatutnya. Sebab tu lah kata fal yafrahu tu. Fal ni, yafrahu ni adalah perintah. Fal yafrahu. Betul lah kata fa izalika. Jelas lah kata zalika. Fa izalika ni maksudnya apa? Maka disebabkan ni, sempurna benda ni, maka hendaklah mereka semua gembira. Baru rasa farhan, seronok. Kalau tak, kita kena sedih lagi. Selagi mana kita sendiri, keluarga kita sendiri, kan? Memang Quran ada, tapi tak jadi ahli lagi. Faham? Baca je reti, faham pun belum lagi. Ataupun banyak lagi tak buat lagi. Banyak lagi perintah Allah, larangan Allah, tak berjaya dilaksanakan lagi. Itu bukan ahli lagi. Maka ketika itu kita patut seronok ke tak? Walaupun harta berbilion-bilion, patut seronok ke tak? Tak. Walaupun hari-hari boleh makan sedap, patut seronok ke tak? Tak. Silap-silap tu istidraj pula. Sebab belum dapat kasih sayang Allah. Tanda Allah kasih hamba tu bila Allah bagi hamba tu beriman dengan kalam dia, Allah bagi hamba tu mampu untuk laksanakan perintah dia, barulah maknanya Allah jaga dia. Tapi sebaliknya tak. Allah bagi dia apa? Makan sedap. Itu Allah bagi ke siapa? Korun Allah bagi macam tu. Orang beriman Allah uji dia kan, untuk bagi dia bertambah kukuh iman dia. Ini maksud dia. Sebab tu maksud rahmat ni, kata Anas bin Malik, inilah maksud dia. Kita kena faham. Tanda saya betul-betul dapat rahmat Allah, anak saya dapat rahmat Allah, cucu saya dapat rahmat Allah, bila? Bila Allah jadikan kita ini, apa dia? Ahli kepada kalimah dia. Ahli Al-Quran, iaitu orang yang memahami pesanan dia. Ini nikmat paling besar, sebab inilah yang jaga diri kita sampai akhirat nanti. Betul? Inilah yang menyebabkan manusia reti untuk guna segala apa nikmat yang Allah tu untuk siapa? Untuk akhirat dia, sebab dia ada ilmu ni. Itulah yang patut kita bangga dan seronok. Kita bukan boleh rasa puas hati. Sebab itulah, kalau demikian ini kamu ada, maka hendaklah mereka gembira. Bahkan Allah kata apa lagi Allah tambah? Huwa khairun. Huwa khairun. Bahkan ianya lebih baik lagi. Kumpul benda ni, jadikan dua benda ni, cari dua benda ni jauh lebih baik
kumpul dua benda ni jauh lebih baik mimma daripada apa yang manusia himpun dalam dunia. Manusia himpun apa? Harta benda semata-mata dan sebagainya. Sedangkan dapat yang ni jauh lebih baik walaupun dia tak ada langsung himpunan dunia dia, tak ada. Dia miskin, hina, tapi dia dapat dua ni, itu jauh lebih baik. Bahkan betapa ramai sahabat Nabi tak ada apa-apa langsung. Baju pun selai je. Tapi oleh kerana dia ada dua benda ni, dialah yang paling baik. Contoh siapa? Abu Hurairah. Abu Hurairah apa? Ahlus Sufah. Duduk mana? Ada rumah. Duduk kat Masjid Nabi je. Baju berapa banyak? Makan dia berapa kali sehari? Dia tiga hari tak makan pun pernah. Kan? Jadi dia ada tak himpunan-himpunan yang manusia himpun? Himpun makanan, himpun harta? Tak ada. Tapi dia terhimpunnya apa pada dia? Ni, dia ahli Quran. Dia orang yang riwayatkan lebih 5,000 hadis Nabi. Kan? Jadi hebat tak? Ini Allah kata. Benda ni kalau kita dapat sebenarnya ini lebih patut kita syukuri dan puas hati dan seronok berbanding dengan harta benda yang banyak tu. Jangan seronok sangat. Yang patut kita seronok bila yang ni dapat. Sebab itulah kita hari ni kita faham ayat ni prinsip kita lah. Nak gembira, gembira bertempat. Islam ajar kita gembira dengan gembira yang bijaksana. Bagaimana wahyu bagi tahu macam mana nak gembira? Ini yang patut kamu gembira. Siapa ajar? Cara gembira macam ni yang kita dapat sekarang, siapa ajar? Allah yang ajar kita. Siapa? Pencipta langit dan bumi yang ajar. Dia yang beritahu. Kita nak percaya ke tak percaya? Wajib percaya sebab dia yang lebih tahu apa yang terbaik untuk kita. Sebab tu kata, ini lebih baik daripada apa yang mereka semua himpunkan. Betul? Inilah usaha kita hari ni. Sebab tu kita adakan kelas. Kelas ni kita hari datang ke sini. Walaupun payah. Sebab belajar dia bukan macam belajar biasa. Kita tak dengar saja. Nak kena buka Quran. Kan? Nak kena fikir banyak. Lepas tu saya pula asyik tanya soalan je. Kan? Ini biasanya kita biar je kan? Kita je jawab je. Kita bagi je. Tak, ini kan? Nak suruh kita sama-sama fikir. Kan? Tak semudah itulah kelasnya. Jadi, sabarlah dalam menempuh semua ni. Dan mudah-mudahan dapat ganjaran besar lah. Sepanjang pengajian kita. InsyaAllah. Okey. Jadi, mudah-mudahan ayat ni jadi perangsang besar ni kita ni. Saya nak kata ni. Ni, seronok buat benda ni. Memang dia payah. Tapi inilah harga yang mahal kita nak bayar nak dapatkan. Betul? InsyaAllah. Ayat ni Surah berapa? Ayat 58. Boleh hafal? Hafal ayat ni cukup lah. Hafal ayat ni je. Kalau kelas ni sikit, saya tanya seorang-seorang. Baca ayat ni. Tapi dia ramai sangat, saya tak sempat. Ada kelas lain, saya akan tanya. Terjemah seorang-seorang. Biasanya macam tu lah. Cuma kelas ni ramai sangat. Sekarang habis masa duk tanya seorang-seorang je. Habis lah. Tak sempat nak bincang kan? Okay. Jadi kita tengok hari ni kita masuk surah berapa? Surah An-Nasr. Surah yang ke 110. Surah yang ke 110. Saya tulis belah sini. Surah An-Nasr. Jadi kita minta tengok ayat yang pertama. Okay. Kita baca dulu penuh surah ni. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa
نصر الله والفتح. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Baik, ini antara surah yang paling pendek dalam Quran yang mengandungi hanya 3 ayat. Jadi surah dalam Quran yang paling sikit 3 ayat lah. Ada berapa surah yang 3 ayat? Berapa? Pertama ni antaranya ni surah An-Nasr. Lagi? Surah Al-Kawthar 3 ayat lagi. Surah Al-Asr. Jadi ada 3 surah yang ada 3 ayat. Surah apa? Wal-Asri, Suratul As. Lagi surah Al-Kawthar dan surah An-Nasr. 3. 3 surah ada 3 ayat. Semuanya dekat juzuk terakhir. Juzuk 30. Okay. Surah Tur Asr, surah nombor berapa? 103. Surah Al-Kawthar, surah nombor berapa? 108. Dan surah An-Nasr ni, surah nombor berapa? 110. 103, 108, 110. 3 surah ada 3 ayat. Ini ayat yang paling sikit lah dalam Quran. Surah yang mengandungi ayat yang paling sikit dalam Quran. Tapi yang paling pendek adalah Al-Kawthar lah. Sebab patah perkataan dia sikit je. Perkataan dia pula sikit berbanding yang lain. Kena kira lah pula berapa kan. Tak apalah. Boleh kira lah kalau rajin tu. Baik. Jadi surah ni surah pandangan yang lebih masyur dan tepat adalah surah ni Madaniyah. Okay. Surah ni surah Makiyah ke Madaniyah? Turun turun sebelum hijrah ke selepas hijrah? Selepas hijrah. Surah Madaniyah. Sama ada juga pandangan surah ni Makiyah. Okey, tak apa, kita ambil pandangan yang Madaniyah tu. Antaranya surah ni ada kisah besar pada surah ni nak ceritakan, iaitu peristiwa Fathul Makkah. Peristiwa Fathul Makkah. Dan juga sebelumnya ada nama dia Sulhul Hudaibiyah. Sulhul Hudaibiyah. Oh, apa tu? Perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah. Hudaibiyah tu nama tempat yang hampir dekat Mekah tu lah. Hudaibiyah. Jadi perjanjian Hudaibiyah berlaku pada bulan Zulkaidah 6 Hijrah. Perjanjian Hudaibiyah berlaku pada bulan Zulkaidah tahun ke-6 Hijrah. Okey. Manakala Fathul Makkah berlaku pada bulan Ramadan, 8 Ramadan tahun ke-8 Hijrah. Dapat? Fathul Makkah berlaku pada bulan Ramadan, awal Ramadan, 8 Ramadan. Tahun ke berapa pula? 8. Jadi mana berlaku dulu? Hudaibiyah dulu. Kemudian setahun lepas tu, 2 tahun lepas tu, tahun ke-8 baru berlaku Fathul Makkah. Okey. Ada kaitan tak dua ni? Ada. Saya nak ringkas je cerita ni, kalau cerita panjang lah kan. Pertama, perjanjian Hudaibiyah tu dulu. Kenapa? Nabi SAW kata ke tahun ke-6 tu ada mimpi lah kan. Dan Nabi bersama dengan lebih kurang 1,400 atau 1,500 sahabat. Yang kebanyakannya daripada Madinah lah. Semuanya orang-orang Madinah ni
nak pergi umrah ke mana? Pada bulan Zulkaidah kan? Zulkaidah sekarang ni kita boleh lepas. Sekarang dah Zulhijjah, dia nak pergi buat haji di Mekah. Nak pergi menaikkan haji, maknanya datang dalam keadaan aman tanpa bawa ni pakai ihram dia datang. Itu berlaku. Tapi dihalang. Jadi ketika nak sampai dihalang oleh jadi orang-orang Mekah tu musyrikin hantar. Antaranya Urwah bin Mas'ud hantar menghalang untuk masuk Mekah, tak bagi, dia tak benarkan. Kemudian hantarlah siapa Nabi hantar pula untuk negotiate. Hantar Uthman bin Affan masuk. Kan Nabi hantar Uthman bin Affan untuk nego. Tengok-tengok Uthman tak balik-balik lah. Jadi dengar khabar macam dia dibunuh dah. Jadi orang Islam ni yang ketika berada tempat tu nak perang lah. Jadi takut musyrikin Mekah, dia hantar pula seorang nama ni Suhad. Jadi datang daripada seorang lagi untuk beri apa orang kata, berbincang dengan kaum muslimin. Jadi berlakulah perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah. Namun perjanjian Hudaybiyah ni dianggap oleh kaum muslimin perjanjian yang berat sebelah. Surat dia pun dah berat sebelah dah. Nabi nak tulis bismillah pun tak bagi. Rasulullah pun tak boleh juga. Boleh Muhammad aja. Satu. Kan? Dan dia berat sebelah. Kerana apa? Gencatan senjata kan? Selama 10 tahun dia berjanji untuk berlaku gencatan senjata. Memang tak ada perang lah. Selama 10 tahun gencatan senjata pihak di Madinah dengan pihak musyrikin Mekah. Okey. Namun antaranya lah ketika mana jika orang-orang musyrikin Mekah tu masuk Islam kan, ketika sampai di Mekah tu mereka tak dibenarkan untuk mereka kena balik-balik ke Mekah. Bagaimana? Tak ke Mekah lah. Tak boleh. Orang Mekah kalau masuk Islam tak boleh dia kena balik. Sedangkan orang yang apa ni Madinah kalau murtad masuk ke masuk murtad balik, dia tak boleh balik ke Madinah, dia kena duduk, dia boleh duduk dekat ni. Jadi itu satu ketidakadilan berlaku lah, maknanya lebih kepada orang yang keluar Islam berbanding nampak keuntungan macam itulah. Itu antaranya lah. Dan antara sahabat yang paling tak setuju ketika tu kenapa mereka dah lah datang dari jauh. Kan? Bukannya macam kita hari ni naik bas. Ada dah ada kereta api laju lah. Kan? Jadi mereka datang jauh rupanya tak boleh buat apa-apa. Tak boleh masuk pun. Akhirnya kena Nabi buat dekat luar sajalah. Di luar Mekah tu tak sempat masuk. Cukur dan sebagainya. Kan? Jadi ini satu sebenarnya ada yang disebut tentang apa yang saya sebut ni dalam surah Al-Fath. Cuba kat surah Al-Fath. Ayat yang ke pertama. Ayat pertama. Surah 48 Al-Fath. Surah 48 muka surat 511 ayat pertama. Sebenarnya surah ni adalah sign, petanda kemenangan Islam lah. Okay. Jumpa ayat pertama.
Kita baca sampai ayat 4. Kita nak baca sampai ayat 4 . A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما الآن الله فرمان pada ayat pertama, inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami telah membukakan untuk engkau pembukaan yang nyata. Fatham mubina. Fathah ni maknanya, yang dimasukkan sini adalah pembukaan. Yang dimasukkan fathah di sini adalah janji Hudaybiyah. Okay. Belum Fathul Makkah lagi. Janji Hudaybiyah tu sebenarnya adalah satu bentuk pembukaan pertama, yang awal. Yang mana jalan kaum muslimin untuk menang lebih mudah berbanding sebelumnya. Faham? Kita kalau kita nak menang sakit ke menang smart? Menang dengan ni ke menang dengan strategi yang kalau boleh apa? Jadi memang betul. Lepas perjanjian ni antaranya kaum muslimin tu tanpa pertumpahan darah lagi dah. Bahkan lebih ramai masuk Islam berbanding pertumpahan darah. Perang kan? Ya. Berbanding dengan perjanjian ni, lebih rupanya ramai masuk Islam lepas tu. Jadi ini satu sebenarnya Allah nak beritahu, ini kemenangan yang nyata. Lebih nyata. Jadi Allah kata, لِيَغْفِرُ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكِ, supaya Allah mengampunkan untukmu apa yang telah berlalu daripada dosamu. Ini khas untuk Rasulullah. Allah ampunkan apa yang telah berlalu. Wa ma ta'akhkhara, dan dosa yang kemudian. Ini khusus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan wa yutimma ni'matahu, dan Allah sebenarnya nak sempurnakan nikmatnya setelah berjuang. Selama berapa tahun mereka ni berjuang? 13 tahun. Di mana? Mekah tu sakit, diseksa dan sebagainya kan, macam-macam, sehingga ada yang terbunuh ketika tu. Kemudian tahun berhijrah ke Madinah, tahun kedua perang Badar, antara perang besar. Kemudian tahun kelima perang Uhud, perang besar lagi, perang Khandaq lagi, dah berlaku banyak perang lah tu. Jadi ini satu apa, perjuangan besar yang telah berlaku sebelum-sebelumnya. Jadi sekarang Allah nak
yutimma ni'matahu, menyempurnakan nikmatnya kepada Nabi dan memberi petunjuk kepada engkau pada jalan yang lurus. Dan ayat ketiga, wayansurakallahu nasran azizan, dan Allah nak menolong engkau dengan pertolongan yang sangat agung, yang besar. Dan kemudian ayat keempat, Allah kata dialah yang telah menurunkan ketenangan, masukkan rasa tenang dalam hati-hati orang-orang beriman. Maksud dia siapa? Kaum muslimin yang masa tu tak puas hati masa perjanjian ni. Mereka tak setuju ramai, tapi Nabi teruskan buat. Nama ini perintah Allah. Dan supaya mereka bertambah-tambah iman mereka bersama dengan keimanan mereka, iaitu ikut, walaupun logiknya macam tak menyebahi kita, tapi ini Allah nak ajar. Kalau datang daripada Allah, mari apa, percayalah. Kan, tengok macam Nabi Ibrahim, logiknya macam mana, matilah anaknya, kan, tapi kerana perintah Allah dia buat, rupanya dia dapat satu nikmat besar lagi daripada tu. Jadi begitulah maksudnya, bila datang perintah Allah, ikutlah. Dan dengan kita ikut perintah Allah tu dengan yakin, akan bertambah iman kita. Dan Allah tegaskan, milik Allah lah bala tentera yang ada di langit dan bumi, dan Allah itu maha mengetahui lagi maha bijaksana, maha bijaksana. Jadi ini cerita ni sebenarnya adalah antaranya ketika waktu perjanjian Hudaibiyah tu. Baik, sekarang kita pergi, ada sebuah hadis tentang ni, di mana ketika mana turun ayat ni, surah An-Nasr ni. Jadi dalam hadis Sahih Bukhari, Nabi SAW panggil Fatimah untuk memberitahu satu perkara. Saya cuma bacakan lah, dia ni panjang ni. Daripada Aisyah, hadis ni. Jadi daripada Aisyah katanya, Fatimah radhiyallahu anha, anak Rasulullah SAW, datang dengan berjalan dengan cara jalannya mirip seperti jalan Nabi SAW. Ini kata Aisyah. Saya terus baca terjemah dia. Kemudian Nabi SAW bersabda, marhaban, wahai puteriku. Lalu beliau mempersilakan Fatimah duduk di sebelah kanan ataupun sebelah kiri baginda. Lalu baginda menyampaikan satu ucapan rahsia. Ketika itu isteri Nabi pun ada ni, Aisyah. Tapi dia orang tak dengar. Khas untuk siapa? Fatih. Nabi bisik kat Fatimah satu perkara. Lalu setelah Nabi selesai bicara, Fatimah menangis. Lalu aku pun, iaitu Aisyah, bertanya kepadanya mengapa menangis. Tapi Fatimah tak jawab pun, senyap je. Kemudian beliau pun kembali membicarakan satu, Nabi pun panggil lagi Fatimah, Nabi cakap lagi satu rahsia. Kemudian Fatimah pun gelak pula. Di Aisyah pun tanya lagi. Aku, apa Aisyah kata? Aku belum pernah lihat keadaan seorang menangis, lalu tiba-tiba dia boleh berubah jadi ketawa pula. Itu Aisyah nampak kepada apa? Diri Fatimah. Lepas Nabi bisik kat dia. Baik, jadi hal ini dirahsiakan oleh Fatimah. Tak cakap apa, dia tak jawab. Aku pun bertanya kepadanya tentang apa yang telah dikatakan oleh beliau SAW. Lalu Fatimah berkata, aku tidak mahu cerita bicara rahsia Rasulullah SAW hinggalah akhirnya sampai Nabi pun wafat lama lepas tu. Nabi pun wafat. Lalu kemudian setelah Nabi wafat tu, satu kemudian hari barulah Fatimah pun bagi tahu kepada siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Iaitu dia bagi tahu apa yang bicara Nabi tu. Beliau bercerita kepadaku bahawa Jibril alaihissalam telah datang membacakan Al-Quran satu kali setiap tahun, lalu dia membacakan kepada aku dua kali untuk tahun ini, tahun terakhirlah Nabi. Kemudian
Dan aku tidak melihatnya melainkan sebagai isyarat bahawa ajalku sudah akan datang dan sungguhnya kamu adalah orang yang pertama akan menyusul aku di antara keluargaku. Jadi, maka aku menangis kerananya. Iaitu Fatimah menangis sebab Nabi nak wafat. Ayah dia nak meninggal, nak wafat. Kemudian yang kedua dia ketawa sebab apa? Sebab dia akan ikut Nabi. Dia orang yang paling pertama akan menyusul lepas kewafatan Nabi. Lebih kurang 6 bulan lepas tu. Dan lalu Angida bersabda lagi, Nabi beritahu, apakah kamu akan redha akan menjadi penghulu para wanita syurga atau penghulu para wanita mukmin? Maka aku pun ketawa kerana itu. Jadi Nabi beritahu satu berita gembira, iaitu Fatimah menjadi penghulu perempuan dalam syurga. Ini menyebabkan Fatimah ketawa pula. Jadi ini bicara ayat, antaranya hadis ni turun lepas. Yalah. Jadi dan ketika turun surah ni juga, ini kita nak tengok reaksi-reaksi para sahabat yang memahami lah. Okay. Lepas turun surah ni, Abu Bakar dia baca surah, dia tahu, dia dengar surah ni sampai gagal, apa reaksi Abu Bakar? Dia menangis. Jadi sahabat hairan kenapa Abu Bakar nangis. Kan? Seronok lah sebab kita menang. Tapi kenapa nangis? Sebab apa? Jadi dia nampak di sebalik itu. Iaitu bila, sebab Nabi tujuannya apa? Sampaikan agama, sampai agama menang. Lepas tu Nabi pasti akan dah selesai tugas lah. Lepas tu Abu Bakar bila dengar, dia tahu dah. Maknanya Nabi dah tak lama, dah tak lama dah. Begitu juga dengan Ibnu Abbas. Umar Al-Khattab ketika zaman pemerintahan dia berada dalam satu mesyuarat lah, yang dipanggil seorang budak yang muda, iaitu Ibnu Abbas. Jadi tanya seorang-seorang tentang surah ni, kan? Surah Al-Nasr ni. Jadi semua jawab dengan jawapan yang ada yang jawab tak tahu dan sebagainya. Jadi ditanya kepada Ibnu Abbas, Abbas cakap apa? Surah ini adalah petanda kewafatan Nabi SAW lah. Itu antara ni. Jadi di dua perkara dalam surah ni. Satu, berita gembira. Dan satu lagi, persediaan untuk hadapi kematian yang semakin dekat. Apabila dah sampai puncak, maknanya apa? Sudah sampai masanya untuk tamatlah. Kalau kat dunia ni macam itulah. Sampai puncak, maknanya lepas tu akan selesailah hidupan ni. Baik. Itu sedikitlah tentang hadis ni. Okay, sekarang kita terjemah ayat pertama. Iza ja'a nasrullah wal fath. Okay, iza, apabila, apabila, apabila kat sini maknanya menunjukkan benda yang akan berlaku, benda yang akan berlaku, bukan benda yang telah berlaku. Okay. Jadi bila jumpa iza, muadah di ja'a. Jadi dari sudut makna ja'a ni dia fi'il madhi, maknanya seolah-olah dah berlaku. Telah datang. Apa dia? Nasru, oleh pertolongan. Pertolongan daripada Allah. Baik, kita tengok kat sini. Iza. Jadi bila jumpa je iza, ini nama dia zaraf lah kan, untuk present tense. Kemudian datang fi'il madhi macam ni, kan? Ini past tense. Jadi past tense ni makna dia present. Macam itulah. Jadi sebab tu kita terjemah, apabila telah datang maknanya apa? Nanti. Belum, bukan telah berlaku. Walaupun kat sini maksudnya past tense ni. Sebab ada iza ni antaranya lah. Jadi kalau kita tengok dalam surah contoh lain, surah 16 ayat 98.
16 ayat 98 kat yang sama juga. Faiza qara'ta. Al-Quran. Kan? Jumpa ayat 98. Ayat awal tu dia. Faiza qara'ta Quran. Betul. Surah apa? Ha. Okey. Tengok Allah kata tu, fa iza qara'ta. Qara'ta memang maksudnya engkau telah baca. Faham tak? Maknanya apa? Lepas baca barulah a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Kan? Ha. Tapi kita lepas baca baru sebut a'udzubillah ke sebelum baca? Kita tak tahu sebelum baca ke selepas. Kenapa? Ha, sebab sebelum fi'il madhi ada perkataan apa? Iza. Iza tu, faham? Iza tu bila, when. When maknanya apa? Benda yang akan berlaku nanti. Jadi dia dah jadi makna macam tu. Sebab itulah kalau dalam kita tengok madi tu, tapi makna dia mudah, mudah. Past tense tapi meaning dia present tense or future. Future tense, faham? Dia ubah. Tu peranan Iza dekat sini lah. Okay. Ha, ni saya terang sikit ni. Orang yang belajar bahasa tahu lah sekut. Oh ni fi'il madhi ni. Kalau bentuk macam ni ya. Okey. Di situ juga kita jemah telah ni. Maknanya macam dah berlaku kan? Tak. Bila ada iza ni dia lain eh. Eh apabila telah datang. Okey. Tu yang pertama. Okey ingatlah fungsi dia. Iza ni dia akan menjadikan fi'il madhi lepas ni makna dia present tense. Future tense. Okey. Yang kedua perkataan ja'a. Ja'a. Di ja'a ni dia ada satu lagi dalam Arab, ata ataupun datang juga. Kan? Datang juga. Atakallah, telah mendatangkan kepada engkau oleh Allah. Allah datang. Datangkan satu benda. Beza dia adalah ja'a ni maknanya datang itu datang yang lebih besar, bukan benda kecil. Macam ata ni datangkan satu benda, pemberian. Tapi ja'a ni yang datang itu ber satu yang agung dan besar. Sebab itu contohnya kalau kita tengok dalam surah At-Takwir. Kan surah At-Takwir sebelumnya surah apa? Abasa. Abasa, kemudian lagi surah An-Nazi'at. Okey, kita tengok surah An-Nazi'at. Ayat yang ke 34. An-Nazi'at ayat 34. Jadi ja'a ni digunakan satu benda yang datang itu jauh lebih berat lagi. Besar daripada ata. Ata ni untuk benda-benda kecil. Sedangkan ja'a ni untuk benda yang lebih agung dan besar. Ayat 7, surah 79 ayat 34. Muka surah 584. 584. Tengok kat situ Allah kata apa? Faiza pelan-pelan. Tenang, tenang semua. 584 cari ayat 34. Bunyi dia Faiza juga. Faiza ja'atit tammatul kubra.
Dia Quran kecil ya. Surah 79. Cari dulu muka surat 584 tu. Okey, cari ayat nombor 34. Cuba. Siapa boleh jumpa? Dah jumpa semua? Dah? Dah? Okey, okey. Masuk, masuk tak? Ngikut ke tak ngikut ni? Follow eh, jangan tertinggal. Jangan tertinggal. Okey. Boleh baca, kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى Tengok eh, ayat ni pattern dia sama je macam yang kita tengok tadi ya. فَإِذَا إِذَا apa? Inilah apabila. جَاءَت tu maknanya telah datang. Past tense tu. Tapi maksudnya dah datang ke belum? Belum, nanti akan datang. Ha, kenapa kita ni jaat tu fi'il madhi tau. Past tense tu. Tapi oleh kerana apa? Sebelum dia ada i, iza, makna madhi tu makna dia mudhari. Okey. Jadi maksudnya menunggu bila ketibaan apa? Ha, tengok jaat tu digunakan dia punya fa'il dia apa? Tammatul kubra. Tammatul kubra ni apa? Ha? Malapetaka yang besar kan, yang paling besar, tak ada lebih besar daripada ni. Kubra tu isim tahdil kan, mala perpetaka terbesar, itu lebih tepat mana. Ini dia kata yang amat besar. Amat besar, amat tu dia lebih kepada kabir. Faham? Kalau amat besar kabir, kalau paling besar kubra, kubra paling besar. Faham? Ah, ha, contoh lagi kita kata apa? Kita kata macam ni lah. Sogir. Sogir maknanya apa? Sogir, kecil. Kalau asgar, asgar paling kecil. Ni paling kecil, lebih kecil lah. Ataupun surah. Sugra. Sugra sama macam aswar. Cumanya ini bentuk muzakkar, ini bentuk muannas. Isim tafdhil disebut. Kalau kita kata Hasan, baik. Kalau Ahsan, ahsanu amala, maknanya amalan yang paling baik, terbaik. Ada Ahsan. Faham? Kalau bentuk yang macam ni, husni. Husna sebut. Husna sama dengan makna hasan, ahsan. Ha, dia bentuk dia macam itulah. Jadi kat sini maksudnya kubra maknanya malapetaka paling dahsyat sekali. Tak akan ditemui yang lebih besar daripada ni. Itu hari kiamat. Lah. Okey. Ya. Yeah. Ya, muannas. Ya. Ja'at. Mana? Ah, ja'at saja. Sebab nasrullah tu dia muzakkar. Ya. Jadi sebab itulah at-tammatu tu nak disifatkan paling besar, kan? Kalau dia kata at-tammu tanpa ta mabutah tu, atomu akbar. Fa iza jaa, kan? Atomul akbar. Tapi ini atomah, maka dia guna kubra. Kubra tu maknanya benda yang paling dahsyat, paling besar, tapi dia bentuk muannas. Faham tak itu kan? Yang faham-faham lah. Jadi ini saya nak beritahu mana ini terjemah dia kata-kata sebab tu saya kata malapetaka yang terdahsyat sekali. Tak ada yang lebih dahsyat daripada ni. Faham? Beza dia kat situ. Ha. Kalau tidak, dia kata atamatul kabirah. Kan? Yang amat besar. Ni tak, ni lebih daripada tu lagi. Okey?
Contoh lagi satu, cuba tengok pula seluar selepas dia. Ayat 33 surah ni, surah Al-Baqarah ayat 33, sama juga perkataan jaa digunakan. Fa iza jaatis saakhah, betul. Sama juga. Jadi jaa tu, tengok penggunaan jaa dalam Quran digunakan, dilibatkan isu yang besar. Faham? Dia melibatkan isu yang besar, iaitu hari yang paling besar, hari kiamat. Jadi macam itulah penggunaan jaa ni dalam Quran. Jadi ni juga Allah nak beritahu jaa an-nasrullah adalah sangat-sangat agung dan besar. Seorang sangat agung dan besar. Okay, itu tentang jaa. Apa maksud jaa ni? Telah dah datang, kedatangan yang besar. Tapi itu secara bahagiannya bukanlah semua, kan? Bukan semua perkara nak libatkan benda itulah. Baik, ini cuma saya nak beritahu faedah yang kita kena, untuk kita rasakan ayat ni. Oh, datang yang Allah beritahu, datang satu benda yang sama, sangat agung. Okey, kemudian perkataan nasru. Nasru maknanya pertolongan. Pertolongan. Kalau lain, pertolongan apa lagi? Isti'an. Isti'anah pertolongan juga. Kita sebut iyyaka na'budu wa iyyaka, pertolongan juga, kan? Okey, cuba tengok dalam surah sebelum dia. Jadi dia ada dua perkataan lah. Pertolongan ni kan ada banyak lagi. Ayyada pertolongan juga. Nasrun. Nasrun. Pertolongan. Aunun pun pertolongan juga. Jadi ini kita jumpa surah sebelum dia. Cuba tengok belakang tu, surah Al-Ma'un. 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 Surah sebelumnya, surah apa? Tengok ayat last sekali. Allah kata apa? Wa yamna'una ma'un. Wa yamna'una ma'un tu, dua kataan tu lah. Ain wa nun tu, aunun tu pertolongan juga. Tapi pertolongan dia pertolongan macam mana? Yang kecil-kecil. Tapi bila sebut nasrun, pertolongan yang berat, besar, banyak. Jadi ambil makna ni ya. Pertolongan ni ada tiga benda lah saya, kita ringkaskan. Pertolongan yang nasrun ni, dia selalunya apa? Berat, besar dan banyak. Berat, besar dan banyak. Jadi di luar biasa, bukan biasa-biasa. Sedangkan yang ini Allah kata orang yang mendustakan agama ni apa? Wa yamna'unal ma'un ni apa? Mereka menahan ataupun mereka tak nak bagi bantuan, walaupun bantuan paling kecil-kecil pun tak nak. Orang kata apa? Kawan-kawan tepi dia tu, kan? Kawan tepi dia tu nak minta pinjam pemadam. Pinjam pemadam je tak boleh. Dia tak nak pemadam tu ada cacat, orang lain buat. Dia nak dia je. Ha, contoh.
ataupun tolong tutupkan lampu ke, kejap, oi, pergilah sendiri kan, ada tangan, kata. Oh, benda mudah pun tak nak. Ha, itu maknanya punya punya apa? Pentingkan diri sendirinya dia. Ha, itu wayang nak dalam hal. Kan? Ha, jadi cumanya kita bila minta kat Allah, kita tak minta. Kita doa apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ke nastansur. Ha? Kita minta kat Allah, hanya kepada engkau kami mengabdikan diri, hanya kepada engkau kami ni isti'anah, nasta'in yang ni. Kalau yang ni nastansur kan, kami mohon pertolongan. Yang mana tu kita minta pertolongan Allah, yang sekecil-kecil ni ke ataupun yang besar-besar? Ha? Kita minta Allah tolong kita perkara besar saja ke perkara sekecil-kecilnya? Ha, kita minta nasta'in maknanya apa? Remeh-remeh pun jangan anggap remeh, sebab kita memang lemah. Kecil perkara pun kita nak Allah tolong kita. Bukan, eh faham? Yang ni pertolongan ni besar. Sebab tu kita hari-hari minta kat Allah, sekecil-kecil perkara pun lemahnya kita, kita minta Allah tu tolong. Tu sampai sahabat kata apa? Nak ikat tali kasut pun minta tolong. Ha, sebab tu dia berguna yang mana? Yang ni ke ni? Yang ni untuk kita yang ni. Tapi Allah, bila manusia ni orang beriman ni dah tolong dia, tolong dengan pertolongan yang dahsyat, Allah akan tolong dengan pertolongan yang sangat besar. Itu beza dua ni. Bila kita faham kan? Okay, contoh je, cuba tengok. Syarat nak dapat pertolongan besar Allah, kena buat apa? Sekarang ni nombor satu. Kita bincang ni dulu. Nasrun. Macam mana kita nak dapat pertolongan besar Allah? Kan? Sebelumnya Allah dah tolong kita banyak perkara-perkara kecil ni. Ya. Yeah. Kan? Memang. Tapi ni nak dapat pertolongan besar ni, ya. Cuba tengok surah 61. Ni yang kita kena ada. Surah 61. Jadi umat ni Allah bantu banyak perkara-perkara kecil dalam jalan kita. Tapi kita belum sampai kepada pertolongan-pertolongan besar ni kadang-kadang. Sebab apa sebenarnya? Sebab kita tak buat kerja-kerja besar lagi. Kan? Cuba buka surah 61 ayat 10. Kita kena buat benda ni dulu. Baru kita akan dapat pertolongan Allah yang jauh hebat dan besar. Dalam surah 61, surah nombor berapa? Surah nombor 61 lah. Surah Saf. Muka surat? Cuba eh. Tengok Allah kata, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب
wabashiril mu'minin. Ya Allah seru kepada kita orang-orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Maukah aku tunjukkan kepada kamu satu perniagaan yang apa? Selalunya perniagaan ni apa? Yang menguntungkan, yang berlipat ganda apa? Jadi Allah kata ganjaran dia mudah ya, apa dia? Yang dapat selamatkan kamu daripada azab yang pedih. Jadi yang akan sahut perniagaan ni hanyalah orang yang apa? Yang akan sahut Allah punya ni pertanyaan ni hanyalah orang yang takutkan azab yang pedih je. Dia rasa ini yang paling ditakuti daripada benda lain. Tapi kalau dia tak rasa yang ni, dia takkan sahut benda ni, perniagaan ni dia takkan buat, dia takkan buat. Sebab itulah Allah beritahu satu perkara yang macam mana kamu nak rasa ni, kena belajar lah, kena tahu. Kan? Sebab itu, dia punya tawaran dia, ganjaran dia ialah dapat selamatkan kamu daripada azab yang pedih. Ini berkaitan dengan keimanan seorang terhadap ni, apa yang Allah berita tentang dahsyatnya azab dia. Kan? Kebimbangan dia menyebabkan dia akan sanggup melakukan ni. Iaitu apa cara dia? Ayat yang ke-11, kaedahnya Allah kata, iaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Satu, ilmu. Dan kepada amalnya apa? Kamu berjihad, berjuang, menggolparkan apa? Harta benda dan jiwa kamu fi sabilillah, pada jalan Allah. Inilah yang lebih baik untuk kamu jika kamu ta'lamun, ada ilmu. Kalau kamu tahu sebenarnya inilah. Baik, kemudian apa dia punya kebaikan yang Allah janjikan? Iaitu dia akan ampunkan segala dosa-dosa kamu dan memasukkan kamu ke dalam syurga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Wa masakina thayyibatan, dan tempat tinggal yang baik di dalam syurga-syurga yang adem, yang tinggi. Demikian itulah kejayaan yang sungguh hebat. Dan selain itu, wa ukhra, yang kamu pasti sukai ketika kamu kat dunia lagi. Apa dia? Ini tadi. Kamu akan dapat apa? Nasrum minallah. Pertolongan yang sangat besar daripada Allah, yang luar biasa daripada Allah. Dan fathun qarib, kemenangan yang sangat dekat. Dan gembirakanlah orang-orang yang beriman. Inilah janji Allah kepada orang yang buat daripada ayat 10 tu. Jadi kena ikut syarat-syaratnya. Sebab itu Allah kata dalam surah 47 pula. Tengok surah 47 ayat yang ke-7. Ringkas daripada apa yang kita baca surah 61 ayat 10 ni, ringkasnya Allah sebut dalam surah 47. Jadi surah 61 ayat apa? 10 hingga 10, 11, 12, 13. Sekarang ni kita tengok ringkasnya surah 47 ayat yang ke-7. Okey. Allah kata apa? Saya baca teruslah. Ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Kemudian in. In tu maknanya apa? Jika tu maknanya? Kalau mak dia buat kat anak dia macam tu. Jika nak mak bagi gula-gula, jika nak mak ni, apa dia buat apa? Angkat kain dulu. Betul? Itu nama dia syarat. Penuhi syarat, baru dapat. Tak penuh syarat, macam mana nak dapat? Jadi sekarang ni, Allah kata, kan? Syarat dia apa? Kamu nak aku tolong tak? Kamu nak aku beri pertolongan yang luar biasa tak? Apa syarat dia? Kamu juga, kan? Beri sumbangan yang luar biasalah pada agama. Faham? Ini agama, agama jadi sumbangan bila? Sumbang agama? Bila ada masa. Bila ada lapar. Terbalik kan? Bila dia nak jumpa Tuhan dia ni, bila dia nak sungguh-sungguh dengan Allah ni,
Jadi sebab tu lah contohnya dengan Quran ni kan. Kita tunggu masa lapang ke ataupun lapangkan masa. Masa yang paling mahal kita. Sebab itulah Allah perintah Nabi untuk baca Quran masa bila? Ni masa paling mahal, time yang paling mahal. Bila Allah suruh Nabi baca Quran? Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai orang yang berselimut, Rasulullah ni bangun bila? Malam. Sebab apa? Itu masa kita yang paling kata saya nak rehat lah waktu ni, saya dah penat. Tapi waktu paling mahal kita guna untuk siapa? Allah kan, waktu paling mahal, itulah maksud dia. Jadi siapa yang sanggup tu, maka Allah akan bagi pertolongan yang paling mahal, bukan biasa-biasa. Okey. Jadi sebab tu kat sini kita tengok Allah kata apa? Intan suruh Allah. Buat kerja dulu. Jika kamu tolong, Allah guna perkataan apa dia? Ta'unu ke tansur? Aunan ke nasrun? Jadi maknanya apa? Jika kamu berjuang betul-betul, ni pertolongan ni bukan biasa-biasa. Sampaikan sahabat Nabi ada yang mati syahid. Itu luar biasa tu. Bukan baru suruh datang kelas je, bukan. Ni lebih daripada tu lagi. Bukan. Ini kecil-kecil je baru, kan? Lebih besar daripada tu lagi yang mereka buat. Sebab tu Allah tolong sahabat. Kan, kita tengok sejarah dahsyat tak, hebat tak pertolongan yang hebat. Antaranya, terangan nanti kita tengok. Jadi, intan surullah yan surkum. Allah pasti akan tolong kamu. Lebih ikut syarat tu. Bahkan Allah kata, wa yusabbit aqdamakum. Dan dia akan teguhkan kedudukan kamu. Sebab itulah antaranya ni, apa yang Allah tolong, pertolongan besar yang pertama yang Allah bantu, yang terbukti Allah beri pertolongan besar pada mereka ni, cuba buka surah Ali Imran. Ali Imran. Dalam surah Ali Imran ayat 1, 2, 3. Ini pertolongan, antara pertolongan besar yang Allah beri, yang sangat-sangat agung, ialah peristiwa paling besar, peperangan paling besar. Perang apa? Perang Badar. Kata Allah kata, apa dia? Walaqad. Cuba. Muka surat 66. Baris kedua. Surat 66. Surah Ali Imran. Muka surat 66. Surah 3. Ayat apa? 1, 2, 3. Cuma kan? Tengok Allah kata apa? Atas sekali baris dia. Okay. Cari dulu muka surat 66. Tak mengapa. Tenang-tenang. Okay, dapat cari. Okay, cuba. Saya baca kan, tengok. Tengok terjemah, tengok bacaan dulu. Walaqad, kan? Dan demi sesungguhnya telah pasti, telah sah. Itu apa? Nasarakumullah. Allah telah pun memberi pertolongan besar kepada kamu. Pada waktu bila ni? Di Badar. Pada perang Badar. Allah kata apa? Wa antum azillah. Sedangkan kamu ketika itu kecil, hina, lemah. Tapi menang. Betul? Kan? Jadi, maka syukurlah dengan keadaan ni. Dengan apa? Fattakullah. Maka kamu tambahkanlah ketakwaan kamu kepada Allah. La'allakum tashkurun. Supaya kamu bersyukur. Bertakwalah kepada Allah supaya kamu bersyukur. Jadi, ini hasil daripada apa? Pertolongan besar yang mereka telah berikan pada Allah tu lah. Sebab itu kita tutup tentang Nasrul ni lagi. Kita kadang-kadang
boleh baca je ayat ni zaman ni. Tapi apa yang kita buat? Kan? Apa yang kita buat kadang-kadang kita kadang-kadang banyak apa? Ambil gaduh banyak ni kan. Tapi kerja tak buat lah. Itulah umat Islam ini lemah jadi macam tu lah. Jadi kita kena baiki. Sebab tu Allah tanya. Dalam surah, tutup dengan surah ni. Surah 2, 2, 1, 4. Jadi nulain ini muasabah untuk kita sama-sama. Surah 2, 2, 1, 4. Dah, kita tutup dulu dengan ayat ni. Kesimpulan ni semua ni. Pertolongan besar daripada Allah ni. Allah sebut dalam surah 2, 2, 1, 4. Okay. Baca ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sekejap. Jumpa dah. Jumpa. Surah 2 ayat 214. 214. 214. Maka surat 33. 33. Okey. Okey, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum. مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب Am maksud dia apakah hasibtum, kamu sangka atau kamu mengira antadkhulul jannah, bahawa kamu dapat masuk dalam syurga. Apakah kamu menyangka bahawa kamu dapat masuk dalam syurga? Jadi ketika ayat ni turun, Allah tanya siapa ayat ni? Ayat ni Allah tanya siapa? Para sahabat. Para sahabat dengan kita hebat tak? Para sahabat Nabi dengan kita hebat tak? Apa yang mereka lalui bersama dengan Nabi? Apa yang mereka tak lalu? Semua dah lalu. Tapi Allah tanya dia apa? Apakah kamu sangka kamu masuk syurga? Kan? Jadi sekarang ni halakan ayat ni pula dekat kita. Faham? Allah tanya sahabat yang dah hebat pun. Allah tanya dia, kamu sangka kamu masuk syurga? Sekarang ni, yang mereka dah hebat pun Allah tanya, kan? Sekarang ni, cuba halakan soalan ni kat kita juga. Agak-agak macam mana? Satu. Dan yang kedua apa? Walamma, sedangkan belum lagi, ya'tiku datang kepada kamu, mathalul ladhina khalaw min qablikum. Apa ni? Ujian. Seperti mana ujian yang telah menimpa orang yang sebelum kamu. Jadi kalau sahabat baca ni, ayat ni masa turun kat dia, ujian ni macam mana?
Dalam Quran sebut tentang kisah Nabi Musa, macam mana Musa nak bawa kaum nak hujan, mereka perit tak? Perit. Tapi mereka lalui kan. Ha ni. Itu kisah dia. Kita pula tengok apa yang dilalui oleh para sahabat. Apa yang menimpa mereka? Masjid humul baksa, mereka telah pun ditimpa dengan kefakiran. Satu, wadara, dengan kemudaratan, iaitu penyakit-penyakit akibat daripada miskin ini fakir, jadi timbulnya susahan penyakit ni. Dan wazul zilu, digoncangkan dengan kedatanganmu musuh. Sampailah hatta yakulal rasul, sehinggalah datangnya rasul, sehinggalah berkatalah rasul dan juga para sahabat, orang-orang yang beriman bersama dengannya, apa dia? Mata nasrullah. Mata nasrullah, baru dia kata bilakah Allah nak tolong. Nasru ni maknanya pertolongan yang besar daripada Allah nak sampai. Tapi setelah apa? Setelah apa keluar kata-kata tu? Kata-kata ni dia keluar setelah bila? Tiga tadi. Yang ditimpa dengan lagi kan? Baksa, wadara, wazul, zilu. Tiga tahapan ni. Kita dah rasa tak boleh. Oh. Kan? Tapi kita doa. Awal-awal lagi dah serenda dah berdoa macam ni. Bukan main-main. Doa bukan main. Tapi kerja tak jalan pun. Kan? Kadang-kadang cikgu kat sekolah kan? Minta kan pengetua, oh saya nak ni dana nak besar-besar semua. Tapi kerjanya tak ada pun. Macam tu kat sikap kita. Kalau dengar orang, orang muak kan? Kan? Kalau dengar Allah macam mana gagak, Allah boleh buat apa? Ha, Allah lebih tahu lagi kan? Ha, jadi sebab itu, ini ayat ni kita patut rasa malu. Kita banyak minta benda-benda besar, tapi kita perkara besar yang Allah suruh intan surullah, kita pun tak sanggup nak buat. Bukan apa, sikit je. Benda simple je, kadang-kadang tak mampu nak laku. Kan? Itulah kadang-kadang tak boleh nak istiqamah. Kadang-kadang nak datang belajar pun berat je. Belum lagi suruh pergi dakwah lagi ke apa ke. Uish, memang macam itulah ujian hari ni kan. Kadang-kadang nak sampai kat mana? Bukan kat luar pun. Kat ahli rumah je. Orang sebelah je pun. Upa, payah juga kan. Itulah dia. Lemahnya kita hari ni. Jadi mereka sampai ni baru sampai apa? Mata Nasrullah. Jadi Allah kata apa? Ala inna Nasrullahi qarib. Yakinlah. Bahawasanya pertolongan Allah itu sangat dekat. Tapi syarat dia apa? Ikut syaratlah. Intan suruh Allah, dah selesai lah. Kita dah buat. Buktikan. Kan? Barulah Allah kata pertolongan Allah itu sangat dekat. InsyaAllah. Jadi kita bincang ini tiga perkara lah. Iza ja'a nasru tu. Maksud pertolongan tu dalam Quran. Pertolongan yang luar biasa ini. Mahal nilainya, yang mana kita juga kena buat kerja untuk agama, kerja yang luar biasa. Barulah datang pertolongan yang luar biasa. Ha, jadi belajar Quran, belajar yang luar biasa. Ha, bukan belajar biasa-biasa. Bukan betul kan? Tajwid je lagi dah. Bukan. Bukan sekadar itu. Ha? Ha, luar biasa daripada itu lagi, insyaAllah. Mudah-mudahan ramaikan lagi belajar yang luar biasa. Ha, kan? Ha, buka Quran sama-sama kan, jangan duduk sandar kat tiang aja. Tak, bukan belajar macam tu. Boleh eh? Ha, belajar agama, belajarlah luar biasa. Okey, insyaallah qul qawli hadza wa astaghfirullah lazim di waktu. Nanti kita sambung lagi tentang fathu tu, insyaallah. Okey, tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ja'al hadza جمعنا جمع المرحومة وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم إنا نعوذ بك من الأربع ومن علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.